saya ialah Cikgu Billy dan hari ini saya akan menerangkan sejarah tentang bab 4. Awak jika anda rujuk pada buku teks, bab 4 adalah tentang kemunculan tamadun Islam terbagi pada 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Dalam video ini, kita akan bincang tentang 4.1 saja, masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi sebelum saya mulakan dengan video ni, pada setiap video saya akan berikan tips dalam sejarah. Jadi tips pada hari ini adalah tips hari ini adalah mesti mendapatkan tidur yang cukup sebelum belajar. Jika anda nak belajar betul-betul nak menjadi seorang yang berjaya pada masa depan, pastikan anda mempunyai tidur yang cukup, terutamanya awak adalah seorang remaja, sebab anda perlukan tidur supaya otak anda dapat tumbuh dengan baik. Sebab anda masih remaja, otak anda masih memerlukan masa untuk tumbuh. Pastikan tidur yang cukup. Jika tidur yang tidak cukup akan menyebabkan tumbuh sel otak anda tidak begitu bagus, dan ini akan menjejaskan peringatan anda dan menjejaskan bagaimana awak menghafal sejarah juga. Okey, tambah membuang-buang masa lagi, kita akan pergi belajar ke masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi masyarakat Jahiliyah sudah dari perkataan jahil. Apa yang jadi dalam kamus dewan? Apakah itu jahil? Bermaksud jahat. Jahiliyah mungkin terdapat dalam structure. Apakah itu jahiliyah? Jahiliyah adalah datang dari perkataan Arab bermaksud jahil dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Masyarakat Arab Jahiliyah, apakah tempoh masa masyarakat Arab Jahiliyah? Masyarakatnya adalah dia berlaku selepas runtuhnya Empire Maghrib di Sabah. Okey, dia runtuhnya Empire Maghrib, dan salah satu sebab keruntuhannya juga adalah disebabkan oleh keruntuhan empangan Maghrib, okey, yang menyebabkan banjir besar. Mengapa empangan itu runtuh? Disebabkan oleh kelalaian pemimpin. Seterusnya kita pergi ke keadaan hidup keadaan Arab Jahiliyah. Apakah keadaan hidupnya? Keadaan hidupnya adalah kucar kacir, okey, dan dia tiada nabi dan tiada rasul, okey. Tiada nabi, tiada rasul untuk menjadi petunjuk. Macam tiada orang ajar dia bagaimana untuk hidup dengan bermoral. Tiada orang ajarnya. Selepas tu mereka juga tidak menyembah Tuhan, mereka tidak menyembah Allah, stability, dan mereka menyalah berhala dan animisme. Okey, kepercayaan lain. Okey, inilah keadaan hidupnya. Keadaan animisme, okey, kepercayaan yang memuja alam seperti memuja sembahyang kepada matahari, sembahyang kepada bulan, ini kita panggil animisme. Selepas itu tidak mereka tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi yang lain, okey. Tetapi mereka masih tidak menerima ajarannya, okey. Jadi Nabi Muhammad bukan nabi yang pertama. Sebelumnya masih ada lagi banyak nabi. Kita akan belajar topik tersebut dalam bab-bab yang seterusnya. Selepas tu kita tengok kepada ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Okey, kita pergi ke masyarakat jahiliyah. Sudah tahu masyarakat itu memang jahatlah, sudah jahil, tidak baik. Jadi kita tengok pada pertempatannya. Jadi masyarakat jahiliyah terbagi pada dua masyarakat, iaitu masyarakat Arab Bahri dengan masyarakat Arab Hadari. Masyarakat Arab Bahri tinggal di kawasan gurun dan pedalaman. Masyarakat Arab Hadari tinggal di pesisiran pantai dan semenanjung Arab. Ingat, okey, soalan mungkin tanya apakah pertempatan masyarakat Arab Bahri, apakah pedalaman Arab Hadari. Dan kena tuliskan jawapan, satu tinggal di gurun, manakala lagi satu tinggal di pesisiran pantai. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah, kita tengok kepada ciri-ciri ekonomi dia bagaimana. Mereka apakah pekerjaan mereka pada waktu itu? Jadi pekerjaannya adalah berasaskan riba dan penindasan. Apakah itu riba? Riba itu maksudnya macam along pada zaman sekarang, ada high interest atau ceti haram, okey. Pinjam orang duit selapa mengenakan interest yang tinggi, dapatkan mana, itu adalah maksud riba. Tapi kalau anda terangkan apa maksud riba, anda tidak mendapat makalah. Cuma saya terangkan untuk anda faham aja. Dan penindasan. Selepas itu, mereka mementingkan keuntungan saja. Mereka merompak dan merampas, dan adalah sebagai mata pencarian. Adalah satu perkara yang biasa yang mereka lakukan sebenarnya. Selepas itu, mereka merompak adalah kegiatan yang wajib oleh setiap khalifah. Mereka mengeksploitasikan golongan kaya
terhadap orang miskin, okay? Maksudnya macam bully, okay? Orang kaya mereka mengeksploitasikan golongan orang yang miskin. So pas tu kita tengok pada ciri-ciri masyarakat jahiliah, okay. Jadi salah satu ciri-cirinya tiap-tiap mereka kepercayaan agama tu dapat empat kecepatan kepercayaan agama, okay? Iaitu agama watani, maksudnya mereka menyembah berhala. Animisme memuja alam seperti sembahyang matahari, sembahyang bulan. Samawi adalah masyarakat tu percaya Kristian dan Yahudi. Kepercayaan lain seperti tilin nasib, okay? Macam percaya tentang bintang-bintang ke horoskop, apa yang kita panggil sekarang. Sebab tu sebahagian daripada agama ni masih tinggallah beberapa minority orang yang baik, okay? Mereka adalah agama Ani, okay? Iaitu mereka percaya kepada agama-agama yang disampaikan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. So, okay? Mereka adalah golongan baik. Tetapi ini cuma adalah golongan minoriti. Selepas tu kita tengok pada kegiatan politik zaman jahiliah. Apa yang berlaku pada zaman jahiliah? Bagaimana cara hidup mereka dengan peraturan mereka? Jadi pada masa itu tidak banyak peraturan. Jadi ini ialah sistem politik. Jadi sebenarnya sebelum saya terangkan ke topik yang seterusnya, jika anda terasa penat ke atau letih ke atau bosan ke, anda boleh tekan pause sekejap. Selepas tu anda boleh kembali dengan video ini, okay? Jadi politik, politik mereka menggambarkan sistem kalibah hidup secara berkelompok dan puak, okay? Mereka hidup secara berkumpulan, berkelompok, okay? Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturan tersendiri. Mereka mempunyai peraturan yang tersendiri. Berbezalah, contohnya mungkin setiap puak ada macam 300 orang ke, mereka ada peraturan yang tersendiri. Mereka taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. Maksudnya mereka taksub dan fanatik terhadap kumpulan masing-masing. Contohnya macam kongsi gelap, mereka ada peraturan tersendiri. Dan taksub dan fanatik ni maksudnya sangat menggila-gilakan kumpulan sendiri. Dan ini menyebabkan berlakunya peperangan, okay? Berlakunya peperangan, berlakunya cepat membalas dendam. Banyak benda yang tak baik berlaku. Macam contohnya macam kongsi gelap ke, atau satu kumpulan Cina yang sangat semangat Cina, lagi satu kumpulan sangat semangat orang India. Kalau kedua-dua sangat semangat, ini kan mencetuskan peperangan sesama kaum dan tiada perpaduan berlaku. Dan ini mungkin juga tanya dalam soalan esei, okay? Terpulang kepada bentuk soalannya. Jadi ketua kumpulan ini adalah dipanggil SYEIK, SEK, okay? SEK ini adalah ketua kumpulan kabilah, okay? Jadi bayangkanlah jika seorang ketua, apa yang dia perlu ada. SEK ini dia kena gagah dan berani. SEK ini kena disukai oleh orang ramai. SEK ini adalah kena pandai berpidato. SEK ini kena matang. SEK ini dilantik berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dia dilantik oleh persetujuan orang ramai. Kita tengok kepada apa yang berlaku jika semangat yang kuat, okay, menyebabkan semangat asabiah atau kesukaran tinggi. Ini memakan peperangan, cepat balas dendam. Walaupun satu orang, kes yang kecil saja, selepas peperangan menyebabkan banyak orang yang mati, 100 orang yang mati mungkin. Lepas tu kita tengoklah masyarakat raja jahiliah tentang nilai hidupnya, okay? Mereka tidak bermoral, mereka berjudi, mereka berzina, mereka minum arak. Setiap satu benda yang awak nyatakan dalam esei, anda akan mendapat satu makar, satu makar, satu makar, satu makar, okay? Jadi sudah dapat 4 makar dalam esei. Lepas tu bermoral, awak tidak tahulah, berjudi, awak tahulah, berzina, maksudnya sebelum awak berkahwin, awak melakukan seks ke sebelum perkahwinan. Lepas tu mereka minum arak. Lelaki minum arak sehingga mabuk menunjukkan dia adalah lelaki, okay? Ini adalah zaman pemikiran masa itu. Lepas tu kita tengok pada kedudukan wanita. Apakah kedudukan wanita pada masa itu? Kerana wanita tidak boleh mewarisi harta, okay? Wanita tidak boleh mewarisi harta. Dan bayi perempuan di tanah hidup-hidup sebab bayi perempuan ini dianggap memalukan keluarganya, okay? Jadi dia dikatakan menjatuhkan maruah keluarga. Dan tiada panduan dalam soal perkahwinan pada masa itu. Dan lelaki boleh kawin dengan beberapa perempuan saja yang dia suka. Jadi kita tengok
Contoh soalan yang mungkin keluar, okay? Contoh soalan yang mungkin keluar, contohnya macam apakah ciri-ciri ekonomi, apakah ciri-ciri ekonomi masyarakat jahiliyah, okay? Atau apakah kegiatan kegiatan yang diamal, kegiatan yang ambil duit ke, atau kegiatan kehidupan yang diamalkan oleh mereka ke. Jadi ada setiap kali ada menerangkan riba, penindasan, satu maka mereka mementingkan keuntungan saja, satu maka merompak dan merampas merupakan mata pencarian, satu maka merompak adalah wajib, satu maka selepas tu eksploitasi golongan kaya terhadap miskin, satu maka. Okey, anda kena hafal macam itu. Kalau tak dapat hafal, mungkin saya cadangkan anda asyik lihat video ni sehingga anda hafalkan, okey? Atau anda buat nota sendiri. Selalunya ini pun akan keluar. Ini akan keluar dalam essay. Ini awak kena hafal. 1, 2, 3, 4 ini awak kena hafal. Mungkin keluar dalam struktur juga. 1, 2, 3, 4, 4 bakar. Lepas tu politik. Ini lagi senang keluar. Kalau ini essay keluar, mungkin 10 bakar. Soalan mungkin tanya, apakah ciri-ciri sistem kabilah atau ciri-ciri sistem politik masyarakat jahiliyah atau ciri-ciri hidup kehidupan orang seorang seker atau kehidupan kanaka kehidupan masyarakatnya. Jadi mereka mengamalkan sistem kabilah, satu maka mereka hidup secara berkelompok, satu maka mereka juga mempunyai identiti dan peraturan sendiri, satu maka mereka taksub dengan fanatik dengan kabilah masing-masing, satu maka mereka mempunyai seorang ketua iaitu Syed, satu maka Syed ini hendaklah pandai berpidato dan matang, satu maka Syed ini hendaklah disukai oleh orang ramai, satu maka Syed ini adalah gagah dan berani, satu maka dilantik berdasarkan persetujuan orang ramai. Oops, dekat bawah sini pula. Jadi sebenarnya apa yang saya tulis ini adalah pentinglah. Kebanyakan ini pun penting, ini pun mungkin keluar. Keluar pun tengok, sudah 1, 2, 3, 4, ada 5 maka, 6 maka, 7 maka, 8 maka, 9 maka. Mungkin soalan akan tanya tentang nilai-nilai hidup dia 6 maka. Jadi awak sekurang-kurang kena beri 6 isi atau 8 isi. Saya cadangkan 8 isi lah jika anda boleh ingat. Jadi pada video yang seterusnya, kita akan cakap tentang topik 4.2, 4.3, 4.4, okay? Jika anda tidak faham, anda boleh postkan komen di bawah ini. Terima kasih.